Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab. Sadaqallahul azim. Fastajaba lahum rabbuhum, maka lalu memperkenankan lahum bagi mereka, rabbuhum oleh Tuhan mereka, du'ahum akan permohonan mereka. Anni bahwasanya aku, ay bi anni dengan bahwasanya aku, la udi'u amala amilin, aku tidak menyia-nyiakan akan amal orang yang beramal. Kata Allah begitu. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Minkum daripada kamu, min zakarin baik laki-laki, au unsa ataupun perempuan. Ba'dukum ka'inun min ba'din, sebagian kamu keadaannya dari sebagian lainnya. Ay al ay zukuri minal innas minal inasi wal wabil aksi, artinya laki-laki minal inasi daripada perempuan, wabil aksi dan sebaliknya. Jadi semua nanti amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diganjar yang mana? Yang diberikan pahala yang ikhlas lillahi ta'ala, itu yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang ibadahnya karena ada selain Allah, ya maka itu enggak dibalas. Maka oleh karena itu kita gunakan kesempatan umur kita supaya beribadah karena Allah Ta'ala semata, tidak karena yang lain. Biar apa? Biar nanti sama Allah, kalau kita di sini digaji, dibalas sama Allah. Ya, jangan sampai kita ibadah nanti enggak digaji sama Allah. Enggak dibalas oleh Allah. Lantaran apa? Lantaran kita enggak ikhlas. Jadi yang dibalas yang mana? Yang ikhlas. Karena ikhlas itu enggak gampang, susah. Jadi kita harus belajar ikhlas. Melatih diri kita untuk ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas? Karena orang yang ikhlas nanti hasilnya bagus. Kebalikannya orang yang kagak ikhlas hasilnya enggak baik. Usaha kita untuk jadi orang yang ikhlas, biar kiri kanan
kagak ikhlas, kita ikhlas. Berusaha ikhlas. Dan jangan pernah ngaku ikhlas. Siapa saja yang ngaku ikhlas, enggak ikhlas. Jadi orang ikhlas enggak pernah ngaku ikhlas, walaupun dalam kesendirian. Dan orang ikhlas enggak pernah marah yang karena dirinya. Ya. Dia marahnya karena Allah marah. Orang ikhlas. Jadi ikhlas itu mahal. Orang kalau udah ikhlas kemana aja dikejar. Dicari orang, dibutuhkan orang. Belajar ikhlas. Orang sekarang banyak kalau udah ada duit baru kenceng. Kalau udah ada duit baru gagah. Nah, kita orang yang belajar ilmu, berusaha jangan kayak gitu. Rezeki enggak. Ya. Rezeki ya. Enggak bisa kita takar, enggak bisa kita tentuin. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita memposisikan diri kita berakhlakul karimah. Posisikan diri kita berakhlakul karimah biar nanti dinilai oleh orang-orang mulia, oleh guru kita, orang tua kita, sahabat kita, kita berakhlak mulia. Kalau kita udah dinilai sama guru kita berakhlak mulia, berbahagialah kita. Kenapa? Karena guru-guru itu udah ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang jadi guru itu bukan orang yang angkat, tapi Allah yang angkat. Apa bisa kita ngajar kesana-kesana orang angkat? Enggak bisa. Daftar, Pak, saya ngajar di masjid itu boleh enggak, Pak? Enggak bisa. Saya ngajar di musala itu bisa enggak? Bisa aja, itu sendiri doang, tapi enggak ada yang ngaji. Orang diangkat itu. Jadi guru ngajar kesana kemari, yang angkat siapa? Allah. Bukan manusia. Orang terkenal, terlihat ada ustadz-ustadz terkenal, ustadz Abdul Somad, ustadz, ya, macam-macam tuh ya, kiai-kiai, Kiai Zainuddin MZ almarhum, siapa yang angkat? Allah. Maka kalau kita dinasihatin sama orang-orang yang diangkat sama Allah, tundukkan sayap kita. Insya Allah selamat. Tapi kalau kita enggak tundukkan sayap kita, saya khawatir enggak selamat. Wabil aksi dan kebalikannya. Wal jumlatu mu'akidatun lima qoblaha. Dan jumlahnya itu menguatkan bagi apa yang sebelumnya. Menguatkan kalimat sebelumnya. Ay hum sawa'un fil mujazati bil amali wa tarki tadi'iha. Artinya mereka itu sama dalam ya, pembalasannya dengan segala amalnya. Dibalasnya dengan segala amal. Dan meninggalkan menyanyiakannya amal. Nazalat turun ayat ya. Lama tatkala qalat berkata Ummu Salamata oleh Ummu Salama, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku la asma'u zikran nisa'i fil hijrati bisyai'in. Kata Ummu Salama, sesungguhnya aku tidak mendengar sebutan tentang perempuan pada masalah hijrah dengan sesuatu.
Jadi beliau ini iri ghibtoh kepada orang-orang laki yang dibolehkan untuk berjiatnya. Hijrah, untuk hijrah, ya, hijrah. Yang pahalanya banyak, pahalanya banyak. Beliau kepengen perempuan juga dapat itu, pahala itu. Ini orang-orang perempuan hebat, ya. Enggak mau kalah sama ya orang laki dalam hal akhirat. Nah, kita begitu, enggak mau kalah dalam hal akhirat. Bukan enggak mau kalah dalam hal dunia. Lu enak dapat, gua kagak dapat. Bukan itu. Dalam hal akhirat, pahala. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang hijrah min Makkata ilal Madinati, dari Makkah ke Madinah. Iya. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung halaman mereka. Wa uzu fi sabili, dan mereka disiksa, disakiti. Mereka disakiti di jalanku, dini dalam agamaku. Mereka disakiti dalam agamaku, artinya mempertahankan agama sehingga disakitin tubuhnya, badannya, karena teguh dalam memegang agama. Wa qatalu, dan mereka berperang al-kufara kepada orang-orang kafir. Wa qutilu, dan mereka dibunuh ketika berperang. Ini kan jihad namanya, ya. Perempuan pengen begini, minta beliau Ummu Salamah kepengen kayak begini, laki doang masa. Saya juga mau ya Rasulullah. Bahasa kita begitu. Bitakhfifi, dengan takhfif, ya, dengan meringankan, kutilu. Wa tasdid, dan tasdid, kutilu. Ya, wa fikiratin bitakdimi, dan pada satu kiraat dengan mendahulukannya. Lau kafiranna anhum sayiatihim, sungguh aku hapuskan daripada mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Asturuha bil maghfirati, aku tutup akan kesalahannya dengan ampunan. Istighfar, ya, diampunin oleh Allah. Bertaubat, diampunin Allah oleh Allah. Jadi kita, ya, berusaha kita banyak-banyak istighfar. Rasul aja istighfarnya sehari 100 kali. Satu riwayat 70 kali. Itu beliau enggak ada dosanya. Bagaimana kita banyak dosa. Dan dengan kita istighfar, minta maaf, ya sama Allah diampunin. Bertaubat diampunin. Kalau kita enggak bertaubat, enggak sempat taubat, keburu mati, dosanya selain syirik, ya, tahta bimasyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan. Jika Allah kehendaki, Allah siksa. Kalau kita enggak sempat minta maaf sama Allah, enggak taubat, ada dosa besar selain syirik. Kalau dosa besar syirik, enggak sempat taubat, keburu mati. Tapi mati disembayangin dia, kayak orang Islam, orang kagak tahu. Padahal orang itu sudah kufur. Orang enggak tahu, sembayangin aja. Bahkan dihajiin tuh. Enggak tahu dia sudah melakukan kekufuran. Maka orang ini nanti, ya, tahta bimasyiatillah, di bawah kehendak Allah. Mati belum sempat tobat akan dosa-dosanya, belum sempat tobat akan kesalahannya, maka dia tahta bimasyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azaba wa insya'a ghafara. Jika Allah kehendaki, Allah siksa. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Kecuali dosa syirik. Maka kalau dia melakukan kesyirikan, dia selingkuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selingkuh.
Siapapun diselingkuhin kesel enggak? Kesel. Diduain kesel. Kesel. Allah aja kesel, bagaimana kita? Maka kalau dosa syirik enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Banyak-banyak kita istighfar. Begitu pula sama sesama kita minta maaf kalau kita punya salah. Minta maaf. Sama orang tua kita, sama guru kita, sama teman kita, minta maaf. Kalau kita salah. Kadang kita enggak bisa lihat kalau kita tuh salah. Nanti udah lama baru kita sadar. Nyesel belakangan. Coba. Nah, itu begitu emang. Manusia. Namanya juga manusia. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtil an'aru sawaban. Dan sungguh aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, ya, sebagai bentuk pahala, sebagai pahala, ya, dimasukin tuh, ya, diampuni nama Allah sebab apa? Perjuangannya, ya, perjuangannya tadi apa? Hijrah, ya nih, hijrah dari Mekah ke Madinah. Lihat, hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu orang muhajirin namanya, ya. Ditinggalin semua, tanahnya tinggalin, rumahnya tinggalin, saudaranya tinggalin, kerabatnya tinggalin, sahabatnya tinggalin. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ada orang yang begitu setia sama gurunya kayak begitu? Jarang. Makanya orang muajirin itu enggak ada di situ munafik. Kenapa? Karena udah keuji. Siapa yang bisa kayak begitu? Ninggalin sanak familinya di kota Mekah. Ninggalin rumah-rumahnya. Ninggalin kebunnya. Kebunnya yang dicinta ditinggalin. Ikut sama Rasulullah. Nah, orang kalau kayak begitu ikut. Ikut gurunya tuh. Setia. Enggak dibagi duit, enggak. Ditinggalin malah duitnya dikasihin semua. Kira-kira di situ ada munafik enggak? Bersih enggak ada. Bersih daripada sifat kemunafikan. Nah, munafiknya ada di Madinah. Iya. Kenapa? Karena itu datang ini. Masya Allah. Muhajirin, orang kaum muhajirin. Masya Allah. Jadi keuji sahabat-sahabat Nabi sampai, ya, kaum muajirin yang paling hebat siapa? Umar bin Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu minal muajirin. Ya. Beliau ada termasuk orang muajirin dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah ikut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjuang, Rasul perlu biaya besar, biaya banyak. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Hartanya dikasih Abu Bakar Siddiq semuanya. Pertama Umar dulu, Sayyidina Umar. Umar kasih setengah. Menurut Sayyidina Umar udah banyak banget nih. Beliau pengen lihat Abu Bakar Siddiq sekira-kira siapa hartanya mau dikasih. Pas dilihat Abu Bakar Siddiq semuanya dikasih. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kaget. Masya Allah, pantas beliau lebih tinggi.
hartanya dikasih semua. Sampai-sampai Rasulullah heran. Ini, ya Abu Bakar, kamu semua kasih harta kamu buat anak istri kamu apaan? Beliau enggak minta upah, enggak. Malah hartanya dikasihkan. Subhanallah. Bahkan bukan harta, nyawa dikorbankan. Abu Bakar Siddiq. Beginilah yang namanya kita berjuang bantuin. Guru tuh begitu. Jangankan harta, nyawa masih diperjuangkan. Makanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata imannya Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan ya alam semesta ini, maka akan mengungguli imannya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Kesetiaannya kepada Nabi. Kalau dulu ada Nabi, kalau sekarang ulama, guru. Nah, kita pun begitu berjuang. Jangan melihat pamrih, jangan. Kita bisa bantuin, udah alhamdulillah. Apalagi kita diminta untuk bantuin, alhamdulillah. Jangan secuil pun minta bayaran, jangan. Iya. Kita bisa bantuin dengan kita bisa tenaga. Kita contoh nih sahabat-sahabat Rasul. Puas. Jadi kalau kita enggak pakai dibayar itu puas. Kecuali kita punya, sudah punya anak, sudah punya bini, anak kita kelaparan, dosa kita. Istri kita kelaparan, dosa kita. Tapi yakinlah ketika kita sudah punya istri, punya sudah anak, ya. Kita menuntut agama Allah, lalu kita cari ma'isyah, insyaAllah diketemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Jadi kita cari ma'isyah, kehidupan berkeluarga, kita ngaji juga, kita cari itu usaha, lalu kita ngaji, insyaAllah ketemu. Jangan kita, udah enggak usah dah, anak enggak usah dipikirin, bini enggak usah dipikirin, yang penting gua ngaji. Bukan begitu. Jangan kayak saya, Abu Bakar lain ya. Itu contoh konkretnya. Ya. Masdarun min makna ya la ukafiranna, ya itu masdar daripada mana la ukafiranna, muakkidunahu yang menguatkan baginya, min indillah dari sisi Allah, ya fihi padanya iltifatun, ada ya perpalingan anit takallumi dari dhamir mutakallim. Jadi asalnya itu ayyakula min indi, ayyakula min indi, ya min indi, asalnya begitu. Diganti min indillah dari sisi Allah. Allahu indahu husnul sawabi, dan Allah di sisinya ada pahala yang ya baik. Di sisi Allah ada bagus pahala. Jadi kita harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari pahala Allah, ya, entar dapat semuanya. Entar dapat semuanya. Dan ini perlu ujian. Keikhlasan itu.
Ikhlas, ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, semuanya karena Allah. Insyaallah ntar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Hakul yakin itu. Kalau kita ibadah karena Allah, nanti Allah akan bantuin kita. Tapi kalau kita ibadah karena yang lain, apalagi karena duit, karena harta, karena dunia, maka nanti dunia yang balas kita. Dunia balasnya cuma sedikit. Tapi kalau akhirat yang balas, masya Allah, kok gampang aja gitu ya. Al-jazai wallahu a'lam bishawab.